Teman-teman pernah nggak sih rasain kayak misalkan kalau kita pengen memulai sesuatu, kita itu harus menunggu sesuatu momen yang spesial dan itu bisa buat kayak lonjakan gitu. Itu kadang menunda kita untuk berbuat sesuatu. Maka dari itu, aku juga sama, pengen mau buat vlog, tapi nunggu momen-momen yang istimewa gitu, seperti kayak misalkan ulang tahun. Tapi ternyata kemarin malah enggak. Nah, karena merasa bahwa itu malah menghambat, akhirnya aku putuskan untuk tetap memulai vlog pertama kali ini. Oke teman-teman, ini adalah vlog pertama aku di channel ini. Kenalin, bagi yang belum kenal, nama aku Ilha Suharji. Dan di sini kita akan buka bersama dengan teman-teman relasi, relawan demokrasi. Nah ini teman-teman udah nunggu di sana dan kita akan otik. Yuk, kita jalan. Kalau teman-teman mau makan asam toko bisa di sini. Ya tempatnya ada di seberang sana guys, kita cus sana, seberang jalan. Nah, akhirnya sampai kita di sini, rumah makan warna putih. Oke, kita akan ke sana. Nah, ini kita udah sampai di sini. Dan kita absen dulu. Biasa. Oh itu sama. Ini para pemenang lomba selfie waktu kemarin pemilu berlangsung. Juara 82 di kategori
para juara umumnya. Jadi juara harapan favorit sama lain-lain, dan yang ini untuk juara 1, 2, dan 3. Ini teman-teman yang dapat juara 1, 2, 3 dan seterusnya. Beberapa di antaranya ada saya. Itu adalah para juaranya nih. Hadiahnya, hadiahnya apa, Pak? Hadiahnya apa? Oke, selamat untuk mereka para juara. Teman-teman Ibnu yang ikut relasi ada Mas Hamid Mubarok, kemudian ada Mas Manaru, ini ada Dani, Dani, kemudian ada Pak Ustad, Ustaling ya, nah ini kemudian ada Mas Salim juga, nah ini teman-teman yang di Ibnu dan juga ikut di relasi, teman-teman di relasi, oke. Nah inilah buka bersama terima kasih PPK kemudian staf-staf KPU Wonosobo. Nah ini untuk sekaligus penutupan acara relasi pengalaman demokrasi di Wonosobo ini. Nah pada terakhir pemilu sudah berjalan di 2019 di Wonosobo tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, aman terkendali. Nah ini teman-teman satu tim di Relawan Demokrasi, basis Relawan Demokrasi. Ada Mas Yahya. Bukalah dengan yang manis. Jangan deng, jangan buka yang manis, karena yang manis belum tentu apa adanya. Jadi bukalah dengan apa adanya. Oh, bukalah dengan apa adanya. Karena apa adanya itu bisa menerima kita. Iya. Ini Mas Manaru. Ada yang bening ya? Nah, dan ini dan Mas. Nah, lanjut ini ya. Hah? Nah, Tasor, Mas Tasor. Nah. Masih sering lihat ini. Iya. Pak. Kalau ini adalah Dani alias Si Cung. Ini jual buku. Ini penjual buku KW. Selamat ulang tahun buat Raza. Semoga di usia yang titit ini, yang sensor ini, semoga tambah cantik, tambah terlihat, tambah pinter, tambah kebaikan semuanya dari Allah untuk Raza, dan semoga banyak umur dan selalu tambah sukses. Semoga skripnya cepat selesai. Amin. Ya ulang tahun. Tapi apa nggak lebih? Masih sama aja. Gimana batu? Hahaha. Tangan kaya. Tangan peri, wis, kaya anjok. Selalu kaya anjok.
Selamat kepada yang telah merayakan umurnya yang ke 36, semoga tetap tua ya sampai malai sholat. Semoga besar kayak kamu. Amin. Kenyakin makan dan jangan lupa tidur. Itulah teman-teman yang mengakui ini vlog ini. Semoga apalah. Alhamdulillah sudah selesai buka bersamanya, kita menuju kembali ke tempat semula, kita pulang dan kita jalan lagi. Okay. Ya teman-teman, yang di Wonosobo kalau mau pengen makan jajanan yang ala-ala Jepang bisa ke sini. Ini cahayanya keren. Tambahin ini dulu. Ya alhamdulillah kita sudah sampai lagi di sini di rumah kita dan kemudian dengan selamat. Dan pesannya selagi kita bisa hari ini, kenapa kita harus menunda untuk besok? Karena sesuatu yang ditunda itu biasanya akan mengakibatkan suatu penyesalan, karena kita akan kehilangan momen, kita akan kehilangan waktu dan lain sebagainya. Karena momen itu adalah hal yang terus menerus berlaku itu guys. Jadi sebisa mungkin kita tetap cepat dan juga tanpa nunggu apapun. Kalau pengen sesuatu ya udah dikerjain aja. Dan inilah vlog pertama yang dibuat di channel ini. Thank you teman-teman.